Kelar jajan street food, lanjut eksplor cantiknya India yuk. Kita intip indahnya bangunan bersejarah, Taj Mahal di kota Agra. Gak cuma kisah di balik pembuatannya, keindahan inlay marble, kerajinan marmer khas India yang menghiasi dinding, langit-langit, dan ubin Taj Mahal juga sangat memesona. Estetik banget kalau kata anak zaman now. Kesenian inlay marble ini memakai marmer putih sebagai kanvas dan potongan batu alam sebagai hiasannya. Inlay marble merupakan kesenian kuno India yang keterampilannya diwariskan secara turun-temurun. Nah, bapak-bapak pekerja ini adalah keturunan langsung dari para pekerja yang turut serta dalam pembangunan Taj Mahal pada abad ke-17. Untuk membuat kerajinan marmer, pertama batu-batu alam dipecah menjadi kecil-kecil dengan alat ini. Dibentuk sesuai kebutuhan kita. Batu alam yang dipakai bisa jenis lapis lazuli dan malasit, tergantung kebutuhan warnanya. Nah, kalau sudah dibentuk, hasilnya disusun di atas marmer putih, jadi sebuah desain. Gak langsung ditempel ya, batu marmernya harus kita gambar dulu nih, sesuai desain yang mau dibuat. Baru kemudian diukir beberapa milimeter. Nah, nanti batu-batu alam kita tanam di sini deh. Yap, semua proses dikerjakan secara manual alias handmade. Waktu pengerjaannya bisa 5-7 minggu loh. Nah, ini tahap tersulitnya nih. Potongan-potongan kecil batu alam tadi kita susun di marmer yang sudah diukir. Sebelumnya kita lapisi dengan lem khusus dulu ya, biar nggak lepas. Tuh lihat, menyusun batunya satu persatu loh. Padahal jumlah potongan batunya bisa mencapai ribuan. Kalau sudah, tinggal kita poles deh, biar mulus dan mengkilap. Inlay marble ini bisa menjadi hiasan meja, piring, sampai hiasan dinding. Harganya mulai dari 100 ribu sampai ratusan juta rupiah.